Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kita kali ini mau reaction apa? MV-nya dari NCT. Nah, judulnya apa sih? Judulnya apa ya? Judulnya... Bentar. Year Party. Judulnya Year Party. Nah, ini itu masuk trending ketiga di Indonesia ya. Nah, 2 hari gitu. Yang lalu ya, kita baru nonton nih. Dan sampai sekarang masih trending juga. Jadi kita penasaran nih kayak gimana sih MV-nya, karena kebetulan aku juga belum pernah nonton sama sekali gitu. Oh ya, tapi sebelumnya maafin kita pakai masker karena memang suasana kan masih COVID dan kalau menurut kita sih sekarang itu udah makin darurat ya. Makanya kita juga harus tetap jaga jarak dan kita juga harus tetap pakai masker kemanapun. Gitu. Oke okay deh kalau gitu. Barusan ada iklan dulu, sorry ya. Oke deh kalau gitu kita mulai aja kali ya. NCT. Ih, cakep banget. Oh, itu yang aku ada di hafal, iklan. Aku enggak hafal satupun ininya loh, apa namanya? Orang-orangnya. Kalau yang barusan itu tuh yang di iklan kopi ya. Di iklan kopi ya. Kopi kuy gitu kan. Ini bening banget nih. Nah, ini kan yang di iklan kopi ya. Nah, ini cakep banget sih. Kalau baru pertama kali lihat boy band Korea tuh ya. Lihat orang-orangnya tuh kayak emang sama gitu. Kenapa ya? Kayak mirip gitu. Jadi sebenarnya beda-beda ya. Kayak mau konversi meja bundar gitu. Karena ya kan? Emang mejanya bundar mungkin ya. Kan lihat. Jadi kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ngikutin NCT, cuman ada beberapa ada beberapa personil yang memang aku tahu namanya. Jadi karena memang tiap kali lihat Korea-Korea gitu pasti kalau kayak di YouTube apa gitu pasti yang munculnya itu kayak Jaemin, Jaehyun kalau nggak salah, sama yang di iklan kopi itu Lukas gitu. Jadi kayaknya mungkin apakah memang mereka yang paling terkenal atau gimana ya. Nah, dan ternyata kita salah. Kita bukan reaction MV barusan. Dikira kita itu MV baru, ternyata ternyata bukan, guys. Oh, mungkin emang aku sempet dengar sih katanya NCT itu memperkenalkan 2 personil barunya. Oh, mungkin itu kali ya. Yang dimaksud, jadi mungkin di situ ada 2 personil barunya, tapi aku juga nggak tahu yang mana gitu, karena memang aku tuh cuman taunya itu 3 personil yang aku sebutin tadi itu, jadi yang lain-lainnya aku nggak kenal sama sekali. Kita kena prank, guys. Iya. Belum pulang, kenapa? Belum. Mau ikutan? Apa? Jadi seperti itu.
Ya intinya sih ya kita kena prank. Jadi kita salah, jadi dikira kita itu adalah MV terbarunya, ternyata itu bukan. Kayaknya cuma memperkenalkan personil boyband baru mereka gitu. Iya. Ya udah, ya sudahlah, cukup sekian aja gitu ya. Mungkin di video selanjutnya kita bakalan beneran reaction MV terbaru dari video klip yang lain-lain yang baru juga di Korea gitu. Dan mungkin maaf ya karena dari awal pembukaan kita udah salah. Emang udah excited banget gitu. Iya, karena kita ngelihatnya juga ih cakep-cakep, kayaknya ini MV-nya bagus deh, karena kita ngelihat covernya doang gitu ya, thumbnail-nya. Terus lama lagi di sini cuma rata-rata kan emang 3 menit sekian ya. Dan itu gitu. Juga emang 3 menit sekian gitu. Jadi kita memang kayak di prank banget ya. Oke, ya, cukup sekian aja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa follow IG kita. Nanti kita cantumin di bawah ini. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke? Okay? Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.